Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, tim Pupuk Kilat Jember. Hari ini kita datang ke lahan yang sama dengan video yang sebelumnya, di lahan milik Pak Daniel. Nah, untuk yang momen kedua ini, kita akan menyaksikan prosesi panen perdana. Panen perdana hari ini. Nah, untuk tahu lebih detailnya, lebih jelasnya, ikuti kami. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan bila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang aplikasi pupuk kilat untuk misalkan untuk tanaman cabai atau padi atau apapun segala semuanya, bisa ditanyakan lewat komen atau telepon ke call center kami yang tertera dari di video ini. Untuk lebih jelasnya ikuti kami. Baik, ini Bapak Daniel, pemilik lahan. Sebelum kita lanjut obrolan kita dengan Bapak Daniel, saya mau ingin membuat klarifikasi dari video yang sebelumnya. Waktu video sebelumnya kita mengatakan bahwa usia tanam cabai ini adalah 50 hari. Ternyata setelah kita cross-check melalui historis pemotretan atau pengambilan gambar di HP-nya Bapak Daniel waktu pertama kali tanam, usia yang sebenarnya adalah 30 hari. Benar nggak, Pak? Betul, Pak. Nah, jadi itulah kehebatannya pakai dengan menggunakan pupuk kilat. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat cuplikan video berikut ini. Mas, ini cabai umurnya udah berapa hari? Umur 50 hari, Mas. Umurnya 50 hari, ya. Udah berbuah, udah mau panen, ya? Kurang lebih 15 hari lagi. 15 harian mau panen lagi. Oke, selanjutnya kita tanya-tanya Bapak Danielnya tentang panen perdana hari ini. Gimana, Pak, hasil panen hari ini? Alhamdulillah, Mas. Biasanya rata-rata kalau cabai rawit, usia panen perdananya rata-rata 60 sampai 65. Normalnya biasanya 65 hari. 60 biasanya kurang begitu banyak. Cuman melihat kondisi tanaman saya yang sekarang dibandingkan beberapa minggu yang lalu yang Mas video sebelumnya. Itu perkembangan dari cabang terus buahnya itu luar biasa. Jadi percabangannya semakin banyak. Dan calon bakal buahnya juga banyak juga. Ini kemungkinan besar nanti panen keduanya bisa lebih banyak dari yang saat ini. Istilahnya udah lumayan, Mas. Itu kan masih dapat satu petak aja ini. Mulai tadi pagi, Mas. Nah, lokasi lainnya kan ada masih 4 petak lagi. Kalau boleh tahu nih, Pak, ini cabai jenis apa, ya? Ini cabai varietas punya Panamera, Mas. Yang memang umum ditanam oleh petani yang gemar tanam cabai rawit. Jenis yang cabai hijau, ya? Iya, cabai yang hijau. Yang biasanya untuk masakan-masakan Padang. Betul. Biasanya untuk masakan gorengan, Padang. Gorengan. Atau mie ayam. Dan ini saya dengar mau dikirim keluar Pulau Jawa, ya? Ya, kalau pemasarannya memang rata-rata di luar pulau, Mas. Daerah Jambi, Batang, atau Jakarta. Kalau Pulau Jawa hanya untuk di Jakarta, yang suka makan gorengan di Jakarta. Betul. Terus cuma di Jambi, ya? Di Jambi. Untuk masakan Padang biasanya. Betul, campuran. Ini kan kelebihannya cabai rawit ini kan pedasnya luar biasa. Jadi kan rata-rata untuk pelengkap, ya, atau penambah rasa pedas untuk cabai yang lain, mungkin cabai besar, yang hijau. Untuk masakan Padang biasanya kan suka yang sambal hijau. Kalau sambal hijau pakai cabai besar aja pedasnya kurang. Rasanya kurang. Pedasnya kurang. Jadi mix dengan cabai rawit.
Tapi untuk hasilnya sendiri, kira-kira ya bisa nyampe kuintalan ya? Bisa mas, bisa nyampe kuintalan. Untuk panen perdana ini mungkin satu kuintal pun dapat dengan luas area lahan 0,3 hektar. Kalau melihat perkembangan tanaman dengan pemakaian pupuk kilat, dibanding saya melihat survei di daerah Jember Utara ya, Kabupaten Jember tapi sisi utara, banyak juga yang tanam cabai sejenis ini. Cuman mungkin petani yang lain rata-rata tanpa pakai pupuk kilat ya, mungkin pakai pupuk yang dicek secara fisik lah. Secara fisik, sepertinya jauh mas. Dari segi kualitas percabangan, banyaknya bakal buahnya itu beda. Dan buahnya lebih besar kayaknya. Buahnya lebih besar. Lebih besar ini. Dan daunnya yang utamanya lebih hijau. Kalau yang lain itu rata-rata hijaunya hijau terang. Seperti yang overdosis pemakaian pupuk nitrogen. Padahal ini pupuknya nggak begitu banyak untuk pemakaian pupuk bawahnya. Jadi bisa mengirit pupuk ini juga ya. Betul. Pupuk dasarnya salahnya. Oke kalau gitu. Nah, pertanyaan penting terakhir buat Bapak Daniel. Kira-kira Bapak, perasaan Bapak gimana nih? Puas nggak pakai pupuk kilat? Sejauh yang saya amati dari fase vegetatif mas ya, hingga generatif, itu saya lihat perkembangannya step by stepnya, tahap demi tahap, memang ada perkembangannya signifikan. Jadi bisa saya katakan puas mas dengan pemakaian pupuk kilat ini. Rencana saya mau ketok tular ya mas, atau menyebarkan, memberikan pengalaman saya ini ke petani di sekitar saya. Oh iya, itu terutama itu penting itu. Petani cabai. Iya. Artinya apa? Supaya mereka merasakan juga khasiatnya pupuk kilat. Oh iya, betul. Gitu. Jadi nggak hanya saya, petani juga supaya bisa sukses. Kita saling menularkan kebaikan lah ya. Betul. Supaya diketahui oleh kita semua fungsi dari pupuk kilat. Fungsi pupuk dari pupuk kilat itu bisa merangsang dua fase sekaligus, dari mulai vegetatif dan generatif. Di masa vegetatif, pupuk kilat merangsang pertumbuhannya supaya tanaman lebih subur, lebih cepat besar, tumbuh. Dan pada masa generatif, masa pembuahan, pupuk kilat bisa merangsang pembuahannya itu biar lebih banyak dan lebih lebat. Dan mungkin akan saya tanya lagi nih, kira-kira apa lagi nih selain itu kepada Bapak Daniel. Gimana Pak? Kira-kira selain tadi untuk mempercepat pertumbuhan dan pembuahan, apalagi yang dirasakan hasil dari pupuk kilat ini? Yang saya rasakan atau yang saya lihat dari perkembangan tanaman, selain pertumbuhan bunga, buah ya, sama pertumbuhan secara keseluruhan tanaman, itu dia bisa merecovery ya, bisa memulihkan kembali bisa daun memulihkan yang keriting akibat serangan hama kutu ya kayak trip atau kutu kebul. Tuh, kalau kita hanya mengandalkan pakai pestisida kimia, itu resikonya kalau terlalu sering itu bisa keriting ke daun karena panas, malah rusak. Dengan diimbangi dengan pupuk kilat, alhamdulillah dia bisa balance. Artinya pestisida pun sesuai fungsinya dan pupuk kilat pun bisa membantu pemulihan untuk keritingnya. Jadi nggak perlu terlalu banyak pestisida, pulihnya lebih cepat kalau lebih cepat di mix dengan menggunakan pupuk kilat. Betul. Oke, kalau begitu cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan obrolan kami berdua ini bisa menginspirasi petani-petani Indonesia untuk lebih berani mencoba. Karena teknologi semakin maju, pertanian itu semakin maju. Jadi jangan hanya diam di situ-situ aja. Silakan dicoba, dibuktikan sendiri hasilnya seperti apa. Dan untuk kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama mas, sukses mas.
You can kill the lights, you can draw the blinds. My heart shackled down, bound to your bed. Mantap.